gitu. Boleh dia masuk dalam nih? Boleh lah, gas, gas kan. Kalau kira-kira enggak boleh pun kita tahu, Bang. Walaupun Abang tinggi, tetap Bang Binji yang megang. Ika, Kak. Kenapa sih? Ika, aku bener, Kak. Besar kali loh ini kepalanya. Sama kepalaku besarin kepala dia, Kak. Eh, Kak, Kak. Oh iya. Aku ya waktu itu di depan rumah enggak bukain pintu. Ya memang Kakak sok ngerti sih nama itu. Bukan arti kok mesok ngerti. Siap, aduh pokoknya Bang Binji tetap melala ya. Jauh-jauh dari Binjai ke Jakarta. Dan sekarang Bang Binji ada di Jakarta ya teman-teman ya. Salam dari Binjai ya. Hari ini waktu sudah gelap redup tapi semangat tidak redup dong. Harus Nah jadi langsung aja kita ke dalam. Ini pagar rumah siapa, kita tengok siapa yang ada di dalam rumah ini. Siap, yuk cepat. Siap, pagar rumah siapa nih, aku pengen ngegrebek sih. Pengen kali aku tuh masuk ke dalam, aku udah izin juga sama kakak itu ya. Kita temuin kakak itu di mana, kita gerbek aja, ayo gas. Salam dari Binjai. Pokoknya kalau orang yang ada di rumah, pagar siap-siap anak tumbuk ya kakak. Salam dari Binjai. Mau ngapain? Gak ada bang. Gini bang. Kan udah izin aku sama yang punya rumah. Iya. Jangan kasih tau dulu ini rumah siapa. Nah, aku udah izin di sini. Karena pagarnya kan udah mulai familiar nih kan. Iya. Aku udah izin kemari. Kakak itu udah di rumah kan? Udah di rumah. Nah, udah di rumah, kita anterin aku ke sana kan, enggak mungkin aku ke rumahnya. Kalau nanti ada yang hilang, Bang Binji kena. Iya enggak? Padahal memang awak yang ngambil gitu, cuma awak yang ngambil gitu. Oh, gitu. Boleh dia masuk dalam nih? Boleh lah, gas, gas kan. Kalau kira-kira enggak boleh pun kita tahu, Bang. Walaupun Abang tinggi, tetap Bang Binji yang megang. Lah ya. Nah, makanya jangan macam-macam. Tadi kan sok keras ya kan ditantang gitu. Pohon pisang mana yang belum pernah tumbang sama Bang Binji? Anjay. Gua siap, gas. Mobil warna merah ini punya siapa? Punya kakak itu ya? Ya punya kakak itu ya. Oh, iya. Yang paket leta gitu. Oh, iya. Orang kaya paket leta. Oke, okay, iya. Kak, enggak apa-apa ya, Kak. Memang gitu kan, Kak. Jadi kalau misalnya orang yang ada, ya kaca ini bisa pecah sih. Jangan bang. Kayak jumpakan aku sama orangnya gitu. Jangan. Nah. Mahal ini. Mahal ya. Mahal. Tidak berarti aku bisa jumpa sama orangnya kan? Oke. Nah, ngeri. Penyok kan langsung bertomeji pula malam-malam gak ada yang buka lagi, yuk tumbuk ya. Kita sering minjai tuh. Dalam ya. Wis. Nggak kak, kan udah bilang sama kakak kalau aku mau ke rumah. Terus? Ya, jadi aku ya dari Binjai jauh-jauh ke Jakarta jumpain kakak ini. Iya. Beli bunga bukan? Gak beli bunga lah. Ngapain kalau beli bunga jumpa gue? Ya niatnya kan karena kan kakak di sosmed tuh sok keras ya. Maksudnya sok keras. Nah ya soalnya biar laga gue sama Bang Binjai ya kan. Kenapa? Soalnya di Binjai yang paling keras aku kak gitu. Tak mungkin. Ini kamu kelihatan patokannya kayak masih 19 tahun. Loh memang walau umur masih muda tapi jiwa semangat harus tetap. Strong lah. Udah. Itu apa, Kak? Anjing, lupa sih ya. Jangan, bos. Kakak pernah digigit dia kan? Pernah tuh. Tengok. Aduh, kasihan kali. Aduh. Itu yang Kakak masuk rumah sakit kemarin kan? Iya. Parah banget. Gua jadi gigit gimana lu? Coba lu berani enggak salam dari Binjai tapi macam cow. Kasihan kali ya anjingnya. Giginya kotor gigit kayak ini. Kakak berapa hari rumah sakit kemarin hari-hari ini? Sehari aja. Saya. Kita mau apa ini? Mau room tour atau mau apa? Iyalah, aku mau oh, iya. Mau tahu lah masa jauh-jauh dari rumah orang kaya. Iyalah, rumah. Oke. Okay. Tetap aja sombong. Orang kaya di mana dong? Iyalah, siap. Kakak orang kaya berarti ya. Kakak orang kaya, aku orang kuat. Oke. Okay. Kuat di mana? Ya kuat dua-dua lah kalau. Mana? Ya banyak lah. Di mana aja kuat? Di ranjang kuat. Oke, di sini podcast. Kuat di sini podcast ini. Gitu. Jadi kontrakan Dennis. Oh ini yang kemarin ya yang ada Kak Nita Jami. Iya. Yang ada Igun. Semua ya, semua di sini. Ada. Artis ya, Pak? Artis, gua mah artisnya artis. Jumpa artis nih. Iya. Tapi artis aja mau ketemu gua enggak bisa. Oh iya. Aku ya waktu itu di depan rumah enggak bukain pintu. Ya memang Kakak sok artis sih nama itu. Bukan artis, kok mesok artis. Masih berani, gimana cara pelakunya tidak menyenangkan atau aku harus speak up? Siapa aja udah ketemuin? Bang Atta, Bang Indra Kens, yang udah disotif, Bang Indra Salam, Indah, baru tuh
kayak Mas Ruben Onsu, Mas Irfan Hakim, Kak Ruben baik, Mas Irfan Hakim, semua pokoknya baik-baik sih. Terus kayak Bang Bilar kemarin ke rumah Bang Bilar. Oh, isi Bilar, oke. Terus ke rumah Lesti, kan? Rumah Kak Lesti. Iya, baik. Mau bilang Bang Lesti. Bang Lesti. Sorry ya, Kak. Lagi bunting kemarin Bang Lesti, oh, jahat tuh. Dari hati ngomongnya dia. Enggak, Kak, ini memang ngompor-ngompornya aja tau ya. Terus nyobain. Baru tuh kan ke studio-studio TV lah. Kayak acara apa aja? Ketemu DP ya? Ketemu! Gimana? Ah, KDP juga baik. Gitu. Ini ngompor-ngompor ini. Enggak, pengen tahu aja. KDP bersih, ini ngeri. Enggak, pengen tahu aja gitu. Kan bebas orang berpendapat, ya kan? Kalau menurut gue dia gak profesional sebagai host, ya suka-suka gue. Siap, dia udah cerita siapa? cerita sama KDP, bagus, konten terus, tetap semangat, katanya tetap harus sustain dan bertahan. Terus? Ya udah itu. Baik aja sekarang ya. Pokoknya kalau kakak ada masalah sama dia, kak, aku bela kakak di rumahnya Kak Denis. Oh, bela dia? Bela kakak maksudnya. Kalau ada masalah. Kakak dua ini. Ya harus gitu, kakak juga kan, kita harus buka dua. Enggak, kakak gak suka, gak suka. Oh iya bener, harus gitu ya, kita harus gitu, harus berani mengutarakan pendapat. Betul, ya. negara yang bebas berpendapat, kita harus berpendapat suka-suka kita. Menurut kita, bukan suka-suka kita, menurut kita. Sama kita benar, maju terus. Berarti aku harus belajar juga sih dari kakak, maksudnya harus menerima. Misalnya netizen ngujat, ya jangan jadi pikiran gitu ya. Iya, sengaja. Emang gue pikiran sempet? Ya kadang ada juga, sikit. Cuekin aja. Ngapain? Itu tuh kalau mikirin omongan orang yang jelek-jelek tuh merusak energi kita. Mendingan energi kita lakukan yang positif. Menghasilkan uang. Ya. Kakak, diujat banyak uang? Banyak lah. Asli? Iya, memang aku ke rumahnya pun banyak kali barang-barang. Iya, orang kaya. Ya, udah gak usah dipuji, payah dipuji, naik langsung cuy. Bukan naik, emang sudah selalu tinggi, ini gue kasih liat anjing gue. Eh, ngintip kakak, aja. Serius kak? Ngintip aja. Enggak, ngintip aja, ngintip. Kak. Ngintip doang, ini loh yang gigit aku. Kakak. Oh, besar kali kak. Cocok? Ih, besar kali anjingnya, sumpah. Cocok? Ih, besar kali ya kak. Iya, gede. Cocok. Besar kali anjingnya. Gitu ya. Ih, besar kali kak. Aku kan nengok, aku selama ini ya. Kak. Apa nih orang kakak dipapain? Oh iya. Kak, jadi kan selama ini nih aku nengok anjing kakak nih. Anjing kakak. Anjing lu, anjing. Ngomong anjing gitu biasa aja dong. Maksudnya aku biasa nengok anjing kakak nih di kakak buat cici sama cucu kan namanya. Iya, kan? Jadi kakak mandiin dia. Aku nengokin. Iya, sebenernya aku iya, sebenernya aku kan nengokin kakak juga nih. Cuma sekarang jempa asli ya. Langsung rumahnya ya. Lu fans kan sama gue? Aku tuh tiap hari tuh bobo sama dia. Sama Cici, sama Coco. Sama Cece satu lagi. Cece mana? Cece. Ada satu lagi. Besar kali gila. Memang ya Kak Denis ya. Rupanya walaupun Cece. Enggak ada. Mana dia? Cece. Kak, enggak besar kan, Kak? Enggak, baik. Pendek. Oh, kak betul kak. Ini masih baik. Kak betul kak. Masih baik. Ini masih 3 bulan. Oh, ini masih 3 bulan nih. Uh-huh. Jangan bandel tumbuh on yo. Ini janganlah. Nanti. Masa gede sih? Ih, kak nengok anjing tuh ibaratnya gini loh kak. Maksudnya nggak pernah nengok langsung gini, paling yang di jalan gitu, nggak pernah langsung interaksi sama manusia tuh kayak kedekatan gitu, kayak ngejalin hubungan tuh nggak pernah. Gila, ngejalin hubungan, jangan lah. Kameramennya kayak pasti takut. Siapa nih? Gila, bisa ngalah. Takut. Ini namanya Cece, Kak? Ini anak Coco sama Cici? Bukan, Cici. Dari jenis ya? Besar kali rupanya, besar kali kepala si Koko. Kalian pernah nengok videonya Kak Denis mandiin kucing, mandiin anjing, besar kali kepala gila. Udah lah kak, aku trauma.
Kata bibi aku, kasih yang gede. Kak, aku trauma, aku trauma. Nih, bibi aku nih, waktu lagi berantem sama si DP, dia minta foto sama DP, DP kesini. Bikin malu. Bikin malu. Langsung potong gaji 500 ribu. Iya, langsung gak potong gaji. Potong gaji 500 ribu langsung. Jahat kan? Oh iya, Kak Denis yang baik. Jadi dalam trauma pun anjing. Ada anjing trauma. Pernah digigit anjing kali sebelumnya? Gak pernah, Kak. Gila rasanya ya, digigit anjing nih ya. Gue tuh benar-benar baru pertama kali digigit anjing tuh kemarin. Rasanya tuh semua kayak hitam gitu loh. Kakak hitam gitu udah. Bukan gue ini hitam. Maksudnya pikirannya tuh hitam gitu? Bukan pikirannya hitam jorok dong. Maksudnya kayak hitam gitu semuanya. Gelap. Kayak pingsan, mau pingsan gitu. Kan ini gitu dalam, sampai kena anjing. Mana sih, mana dia? Ini satu. Pasar kan tembus tuh. Ih. Gitu. Bener ya, bener-bener kayak. Bener. Kok aku kadang heran ke anjing kok gigit anjing. Maksudnya tanya anjing. Oh, ini kasar ini ya. Enggak, ini maksudnya. Emosi loh, kita ribut aja apa? Enggak, maksudnya kok yang punya anjing maksudnya yang punya anjing pasti digigit anjing ya. Maksudnya gua anjing. Enggak, maksudnya yang punya kakak kan yang punya anjing. Tapi kok digigit sama anjing yang kakak punya gitu. Anjingnya ke muka gua anjing gitu. Udahlah, teman-teman, enggak, aku orang yang baik. Temen mau jumpa Kak Denis aja kayak gini aku ya. Enggak, dia enggak baik, guys. Pencitraan, guys. Hujat aja, guys. Ya enggak, udah, siaplah. Merusak lingkungan, guys. Hujat, guys. Siaplah. Siap. Kalau Kakak udah, pokoknya aku makasih ya, Kak. Udah dibolehin kemari. Enggak dibolehin juga kalau masuk sendiri. Ya, kalau enggak dibolehin ya mobil tadi ya remuk kan gitu. Gaya kali. Asli. Sih kita pukul tiang listrik ya? Boleh. Tiang listrik, kakak juga pukulin juga boleh. Maksud, tapi Kak Denis sampai seksi juga. Seksi banget. Eh. Masa lo viral video kakak pagi begini di TikTok semua. Iya, kok dia enggak kepengen? Aku sebelum kemarin udah ngestrol kan. Jumpa sama Kak Denis. Ya aku jujur, Bagus dong. Iya, maksudnya gede apa apanya bedanya? Orangnya tinggi gitu. Otaknya kotor ya guys ya, biangnya sama si Windy ya. Bini mu. Dek, syuting dek. Depan kamera aja. Udah deh, lanjut. Di belakang kamera lebih parah guys. Enggak, aku baik. Makasih untuk Kak Denis yang udah selalu. Bukan selalu sih, makasih yang udah ngijinin. Oh iya. Ngijinin bopo sih. Ya memang ngijinin kemarin, nengok si Toko sama si Cici. Coco sama Cici. Coco, Cici, Cece. Ini Coco juga. Cocowi. Jadi makasih ya kak, jangan lupa subscribe channelnya kak. Oh iya, walaupun aku masih kecil, tapi kalau kalian udah subscribe channel Kak Denis, subscribe lah ya. Oh, udah banyak subscribernya, udah lah subscribe. Gila, Paris Fernandez, oke. Udah siap lah, makasih banyak untuk Kak Denis. Sama-sama. Siap, semoga cita-cita kita semua terkabul. Kita, lu aja kali, gue mau juga terkabul. Oh iya sih, aku sama penonton aku. Oke, semoga terkabul. Doain aku kaya, sombong aku di depan Kak Denis. Kalau aku kaya nanti kayak gini, kesini aku ya. Sombong aku sama kaya. Progress. Doain otw, kaya. Otw. Oke, untuk kaya. Makasih ya kak. Salam dari Binjai. Siap.